Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk melakukan perekaman layar dengan suara kita ikut rekam di HP Vivo Y03T. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kalian bisa cek di pusat kontrol pada HP kalian. Nah, kalian cari ikon perekaman layarnya, guys. Kalian bisa swipe. Nah, di sini kalian bisa menemukan ikon rekam layar. Nah, sebelum mengkliknya, kalian bisa setting dulu dengan cara sentuh lama. Nah, selanjutnya di sini di bagian rekam suara ini kita pilih bagian opsi suara audio dan microphone system apabila kalian ingin suara kalian dan suara HP-nya ikut rekam. Apabila kalian ingin hanya suara kalian aja yang ikut rekam, kalian bisa pilih audio microphone. Apabila kalian ingin suara HP-nya aja yang ikut rekam, kalian bisa pilih audio system. Nah, di sini saya coba aktifkan keduanya. Nah, selanjutnya di sini ada kualitas gambar, ada tinggi dan rendah, dan juga ada nonaktifkan notifikasi saat perekaman berlangsung. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, kita bisa keluar, kita bisa klik lagi nih. Nah, di sini karena baru pertama, klik setuju. Lalu klik mulai perekaman layar. Nah, kita sudah berada di perekaman layar Vivo Y03T guys. Nah, nanti kita lihat apakah suara saya ikut rekam dan apakah suara dari HP-nya ikut rekam atau tidak. Nah, di sini saya coba buka aplikasi YouTube aja guys. Kita coba lihat apakah suara dari aplikasi YouTube-nya ikut rekam atau tidak. Oke, short aja kali ya. Oke, cukup sekian aja sebagai sampel aja guys, sebagai contoh. Kita bisa akhiri dengan mengklik ini. File disimpan, kalian bisa cek di galeri, di bagian album, di bagian perekaman layar. Nah, jadi ini dia hasilnya guys. Nah, kita sudah berada di perekaman layar Vivo Y03T guys. Nah, nanti kita lihat apakah suara saya ikut rekam dan apakah suara dari HP-nya ikut rekam atau tidak. Nah, di sini saya coba buka aplikasi YouTube aja ya guys. Kita coba lihat apakah suara dari aplikasi YouTube-nya ikut rekam atau tidak. Oke, sorry. Teman-teman lihat deh kakak ini. Kan kakak ini memakan makanan sebab warna hijau tapi... Oke, cukup sekian aja sebagai sampel aja guys, sebagai contoh kita bisa akhiri. Nah, jadi bisa kita lihat ya guys, hasil perekaman layarnya dia menampilkan suara kita dan juga suara dari sistem HP-nya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.